I'm in trouble. I'm an addict. I'm addicted to this girl. She's got my heart tied in a knot. Hola guys, balik lagi di channel Layan Novita di episode Cici Miki. Nah kali ini kita mau cobain ini mie lagi hips. Mie happy hips, mie goreng yang geprek. Hi Paris. Pedes gak ya? Ini sih pedes sih. Iya. Lihat dari review orang lain, katanya pedes. Ini kita udah jadi nih minyaknya, kita pakai ayam geprek biar rasanya lebih joss karena di sini udah mie ayam geprek. Iya, kita ingin coba. Duh, pedes gak ya? Penasaran? Jangan skip videonya ya. Nah guys, sekarang kita mau cobain. Iya, mie kita udah ada. Ayo kita cobain. Ini ada excited banget. Karena kita udah lama ya nyampe nya mie. Oh ya, ini mie nya itu kita pesannya di Klik Indomaret. Aduh, deg-degan nih. Gimana? Indomie pedes. Gue gak pernah coba nih. Awal-awal ya gak begitu, sedikit sih. Pedesnya ada. Ada. Gak yang langsung kayak kata pop mie kredit itu. Itu pas makan langsung pedes. Gila, gila. Gila, gila. Baru nyoba sesuatu langsung pedes. Habis sih. Ya pedesnya begitu pedes juga sih. Dan lu gak habis kan? Dan ini gue mau coba pakai ayam geprek nih. Susah banget. Ini ada sambal ini. Ini tadi kita pas masak ada cabai keringnya ya? Iya. Di bumbunya, di ya bumbunya. Menurut lo tekstur mie nya itu kayak gimana? Tekstur mie nya kayak mie goreng biasa yang original. Tapi ini kayak lebih tipis. Gak begitu tebal. Dan tadi ya, pas gue masak ini mie nya, gue buka bungkusnya, gue ngerasa ini mie nya lebih kecil. Ini bener pada mie biasa. Lebih kecil sih kalau gue rasa. Porsinya lebih dikit. Itu kayaknya sama aja dah. Sama sih, cuma lebih kecil. Apalagi ini ditambah ayam geprek level 2. Dia level 1. Ada sih rasa pedesnya, cuma ya. Gak begitu pedes banget. Ya, begitu pedes banget. Kan udah minggu lagi itu lo gak mau makanan nih? Gak mau, sayang lah, udah, gak mau apa-apa. Halo, lu makan cabai itu. Ya, pedes. Ini pedesnya gara-gara ayam geprek kan? Iya, ini pedesnya gara-gara ayam geprek ini. Bukan gara-gara mie nya ya. Iya, kalau mie nya mah cuma kita pedes sih, standar lah.
mayonesnya juga iris pedas lagi. Iya, terus semua serba pedas. Buset. Kita mau nyoba apa? Seluruh hal ini pedes lah. Iya. Kominya sadar. Dan gepreknya ini apa lah level 1 tapi lumayan sih pedes ya. Pedes ya, bener pedes. Ada agak banyak pedesnya juga. Level 2. Gue dingin di sini pedes loh. Jadi anak-anak jangan coba. Iya, kalau yang pedes mending jangan coba. Mie-nya sih kita tergantung sih, awalnya kan beda-beda ya. Santan apa pedesnya? Tapi kalau yang pedes banget mungkin ini nggak pedes sama sekali. Dari sisi rasanya gimana? Kata lu anakan mie ini apa yang original kan? Ada orang yang bilang anakan original daripada hari ini. Terus sebenarnya suka semua mie ya. Asal mie. Kalau original sih yang rasanya ya standar sih, yang rasanya enak. Tapi kayaknya agak gimana? Rasanya gitu-gitu aja gitu, nggak ada gimana, nggak bervariasi gitu. Kalau ini kan masih ada kayak ada keunggulannya, rasa pedas. Gitu. Pedas. Kayak rendang gitu kan, pasti kayak ada rendang-rendangnya kan, kayak gak itu-itu aja. Jadi lu kalau disuruh pilih, lu pilih ini apa mie original? Kalau buat makan mie ini. Kalau gua lebih pilih yang original.